Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita digemparkan dengan pelbagai cerita, pelbagai sandiwara politik yang berlaku dalam minggu ini. Dengan pertuduhan dengan penyiasatan yang agak kelakar. Segelintir pihak mengatakan ya benar, perlu disiasat, perlu dibongkar. Tetapi majoriti daripada rakyat Malaysia ketawa kerana perkara 40 tahun punya cerita hendak dibongkarkan. Ada pepatah orang tua-tua kata tutup cerita lama, buka cerita baru. Bererti cerita-cerita lama yang pahit, yang manis, yang sengsara, yang susah, tutup cerita lama, buka cerita baru. Look forward, maju ke hadapan, tengok ke hadapan. Itu pepatah orang tua-tua. Tutup cerita lama, buka cerita baru. Ataupun tutup buku lama, buka buku baru. Bagi pemimpin-pemimpin kerajaan kini, terbalik. Saya ulang, terbalik. Buka cerita buku lama, tutup buku baru. Ertinya bongkarkan cerita yang sudah 30-40 tahun. Kerana apa? Untuk menutup buku baru kegagalan kerajaan itu sendiri. Bongkarkan cerita-cerita lama untuk divert isu kegagalan buku baru ini, cerita baru. Kos sara hidup hancur. Barangan, tarif elektrik, barang-barang keperluan rakyat semuanya mencanak naik. Ringgit yang terburuk dalam sejarah 26 tahun. Dan kini pula, penjawat-penjawat awam yang baru sudah tidak lagi berpencet. Ini ceritanya. Korek cerita-cerita buku lama kononnya siasatan kes rasuah untuk menutup cerita baru DNAA Zahid yang terang lagi bersuluh, yang ada prima facie kata mahkamah. Dan mahkamah juga sudah pun mengarah membela diri. Itu ditarik balik. Nampak tak? Sebab itu saya kata, rakyat Malaysia di tahun 2024 ini terlalu bijak. Mereka tahu menilai yang mana intan, yang mana kaca, yang mana fakta, yang mana auta. Jadi kepada rakyat Malaysia, teruskan berkata benar walaupun pahit, kerana anda semua lebih bijak daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan ini. Bermain politik, bermain sandiwara politik hanyalah untuk menutup kegagalan 13 bulan mereka mentadbir dan memerintah negara. Dan nasihat saya pula yang terakhir kepada Rafizi Ramli yang menulis panjang lebar tentang takkan Melayu hilang di dunia untuk membalas kritikan Tun Dr. Mahathir. Anda tak layak pun. Anda hanyalah digelar Raja Spin. Dulu anda kata, tak dululah, baru tahun kempen pilihan raya tangkap Azam Baki. Kini dah jadi kawan baik dan Azam Baki dipergunakan oleh anda dan rakan-rakan anda. Dulu kata Perdana Menteri tidak boleh menjadi Menteri Kewangan. Kini anda spin pula, oh, Perdana Menteri layak untuk menjadi Menteri Kewangan. Kemudian apa lagi yang anda kata? Ringgit Malaysia, dulu anda kata kegagalan kerajaan itu menyebabkan ringgit jatuh. Keyakinan antarabangsa tidak ada pada kerajaan sebelum ini. Kini anda spin pula kejatuhan nilai ringgit kerana bla bla bla, kononnya seluruh dunia juga terkesan dengan kejatuhan nilai mata wang mereka. Jadi kepada Rafizi Ramli, cukuplah, tak payah tulis panjang lebar. Okey, tak ada siapa percaya pun kan dekat kamu. Kamu hanyalah syok sendiri. Syok sendiri dan terus syok sendiri. Cukup, kurang-kurangkan spin kamu itu. Fokuslah kepada negara. Fokuslah kepada kehebatan kononnya kamu pandai formula. Rakyat tengah teruk.
Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang dipimpin oleh mentor kamu sebenarnya. Tidak ada rakyat yang senyum, malahan semua sakit. Ekonomi, kantung, poket, semua sakit. Semua melambung. Yang jatuh hanyalah satu, nilai ringgit.